Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintah saat ini. Ia bahkan meminta para pengkritik angkat kaki dari Indonesia jika terus menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Pak Luhut berkenan untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi menyampaikan pernyataan tegas. Saat berpidato dalam forum Business Matching 2024 beberapa waktu lalu, mantan prajurit Kopassus itu mengaku kesal dengan para pengkritik yang kerap menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Bahkan di hadapan forum, Luhut tak segan-segan mengatakan para pengkritik untuk pindah dari Indonesia. Menurut Luhut, pemerintah tidak anti kritik, namun ia meminta agar kritik yang diberikan adalah kritik yang membangun. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek, pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang. Bilang ini kurang lah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat, apa kerjanya? Tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Kasih dan Bapak Luhut. Lebih lanjut, Luhut mengatakan memang masih ada kekurangan dari pemerintah, namun hal itu menurutnya terus berusaha diperbaiki. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terbaik, Bapak Agus Gumi.